الحمد لله جدد الأعوام والسنوات ومن بينهما أعاد الأحياء من الأيام والشهور والأوقات وهيأ فيها فعل الخيرات والسيئات في عباده المؤمنين ذوي العبادات المقبولات والفاجرين منهم المقترفين بالفجورات أشهد أن لا إله إلا الله إله الأرض والسماوات رب المخلوقات والمكونات وأشهد أن محمدا سيد سائر المخلوقات وعلى آله وأصحابه خير الأئمة والولاة والسادات أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال في أخرى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال عليه الصلاة والسلام خالف المشركين احفظ شوارب واحفظ لها رواه مسلم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين معصر المسلمين جماعة صلاة الجمعة Masjid Besar Jami Al-Ridwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji dan menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan dengan salawat dan salam kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala ini Muhammad bin Abdullah Rasulullah khatamil anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan beliau untuk mencurahkan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Di mana di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kami mengajak kepada segenap seluruh kaum muslimin jamaah salat Jumat dan mustami'in dan mustami'at, marilah kita senantiasa berupaya dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di jagat alam raya ini, baik di bumi ataupun di langit. Semuanya dalam sebuah koridor skenario Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dalam penciptaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan segala aturan-aturan yang kemudian nanti yang harus dijalankan oleh manusia ini. Yang menjadi sebuah pegangan atau panduan kehidupan yang kelak Allah lepas manusia ini dalam satu buminya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain kita mengenal panduan ini adalah sebagai manual book. Yang dimaksud di sini adalah
tuntunan-tuntunan agama dari kitabullah wa sunnati rasulih. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan itu di dalam aturan-aturan kitab dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kemudian kita persingkat atau kita singkat sebutan kemudian menjadi sebuah agama, dinul Islam. Agama dalam bahasa Arab bisa diartikan dalam dua kata atau diambil dari dua kata, yaitu millah dan din. Keduanya secara pengertian lepas adalah agama dan keyakinan. Namun ulama kemudian membagi atau memberikan definisi, al-millah ismun lima syara'allahu li'ibadihi biwasitati anbiya'ihi liyatawasalu bihi ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Yang dinamakan millah adalah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi hamba-hambanya dengan perantara nabi-nabinya alaihi salatu wassalam, supaya hamba-hambanya ini sampai menuju dan menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah millah. Dalam bahasa atau secara bahasa juga bisa disebut tariqah atau syariah atau manah, jalan atau aturan atau sebuah pengisian atau pemenuhan. Yang dimaksud mungkin adalah dalam kehidupan. Kemudian ad-din, para ahli agama atau bahasa mengatakan ta'atul mar'i wa iltizamuhu lima ya'taniquhu min fikrin wa mu'ali wa mabadi'in. Ad-din adalah sebuah ketaatan dari seseorang yang kemudian dia lazimkan ketaatan itu karena sesuatu yang dia penuh daripada pikirannya ataupun dasar-dasar prinsipnya. Mungkin yang dimaksud adalah agama. Maka kita menyebut saja millah dan agama ini, millah dan din ini adalah suatu kesatuan yang kita sebut sebagai agama atau gaya hidup, cara hidup, pandangan hidup, pedoman hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian para ulama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat dalam agama ini, syariat atau syariatullah, al-ahkamu syariah, hukum-hukum syariah, mereka kemudian para ulama-ulama kita daripada ahli fikih, para fuqaha dan ahli usul, usuliyin atau usul fiqh, mereka membagi kepada lima daripada tujuan ditetapkannya syariah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan maqasidus syariah. Kemudian maqasidus syariah oleh mereka para ulama kita disebutkan bahwa di antaranya adalah ibtidin, menjaga agama. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan sebagai sebuah upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga Allah, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dalam ibtidin ini terkandung akidah-akidah, ibadah-ibadah dan hukum-hukum syariat yang kita kenal wajib, haram, mubah, makruh dan sebagainya. Yang kedua, ulama juga mengatakan bahwa di antaranya tujuan diturunkan syariat adalah hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Dalam upaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga manusia ini, terkandung atau tercantum di dalamnya supaya manusia itu menjaga dirinya atau menjaga lewat agama yang diaturnya itu, min daruri ta'am, daripada makanan-makanan yang dia makan, masyarak, berlibas, resakan, dan pakaian-pakaian dan tempat-tempat tinggal. Kemudian mencegah daripada kemudaratan bagi diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, hifdzul aql, di antara tujuan-tujuan diturunkannya syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjaga akal manusia, yang diantaranya adalah jangan sampai akal itu kemudian menjadi tertutup oleh barang-barang yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yukhammirul akla minal muskirat wa ma yadharu bihal aklu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang menutup akal dan hal
minuman keras ataupun yang lainnya. Lama yudhul akal, apa yang kemudian akal itu menjadi hilang dari manusia tersebut. Yang keempat adalah hibdun nasr, menjaga keturunan atau menjaga anak atau menjaga keturunan seorang manusia sehingga terus terjaga keturunannya itu kekal abadi hingga hari kiamat dalam sebuah koridor keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam kategori zawaj yang di dalamnya ada munakahat, nikah, kemudian ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinahan dan selainnya. Yang terakhir adalah hibdul mal, yaitu menjaga harta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat di mana tujuan di antaranya adalah supaya manusia terjaga hartanya daripada kezaliman-kezaliman yang mungkin berupa pencurian, korupsi, pengambilan hak dari hal-hal yang tidak layak atau secara zalim. Semua ini Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan dalam kitabullah dan sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pergantian tahun baru. Di antara gegap gempita pergantian tahun baru ini, banyak sekali di antara kita-kita atau di antara kaum muslimin yang kurang menyadari dan belum sadar oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala untuk justru untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan melalui akal sehat kita. Maka oleh karena itu banyak ulama menyampaikan bahwa dilarangnya untuk melaksanakan atau mengikuti pergantian tahun baru itu dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat kita oleh karena beberapa hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah adanya tinjauan sejarah bahwa tahun baru yang bukan tahun Islam kemudian dirayakan oleh banyak orang yang tidak menutup kemungkinan di antara kaum muslimin dan muslimat ditinjau dari sejarahnya adalah sebuah perayaan yang dahulu kala dari zaman kuno berasal dari orang-orang Romawi yang meyakini bahwa ada sebuah dewa yang bisa menyelamatkan mereka di belakang dan di depan. Di belakang dan di depan, di belakang artinya tahun yang telah lalu dan di depan artinya tahun yang akan datang. Oleh karena itu, maka ini adalah sebuah tradisi yang bukan tradisi Islam yang kemudian orang Islam kaum muslimin ikut-ikutan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kemudian dia adalah termasuk dari kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala juga memfirmankan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu mengikuti wahai Muhammad sesuatu pekerjaan, sesuatu perilaku yang tidak pernah kamu ketahui asal usul pengetahuannya. "Inna sam'a wa basara wa fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kamu dan penglihatan kamu dan hati perasaan kamu, kullu ulaika, semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita memperkecil bahwa dari kelakuan kita, dari adat kita, dari budaya kita, kita perkecil adanya unsur-unsur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua ada tabtir di situ. Ada unsur tabtir, yaitu menghambur-hamburkan harta kepada yang tidak diridhoi atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta yang kemudian dihambur-hamburkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang lebih baik. Barangkali bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah kepada tetangga yang membutuhkan, pada fakir fuqara, pada masyarakat dan seterusnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubatsirina kanu ikhwan syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang tabdir, orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya bukan di jalan yang benar dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kanu ikhwan syayatin. Mereka adalah saudara-saudaranya syaitan, la'natullah alaihim. Yang ketiga adalah ikhtilat. Ikhtilat maksudnya adalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita berada di satu perayaan tersebut, maka tidak ada satupun di antara penyelenggara yang membedakan mana perempuan dan mana laki-laki, di mana tempat mereka masing-masing, dicampur adukan di situ. Dan ini sudah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina termasuk ikhtilat, bercampur pada laki-laki yang bukan mahram, bergaul salaman yang bukan mahram dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah kita melakukan hal sesuatu melalaikan waktu yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husnul Islam al-mar'i tarku ma la ya'nihi." Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Barangkali banyak hal-hal lain yang kemudian bisa dikaji, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada masalah ini, yakni pada masalah perayaan-perayaan yang memang tidak sesuai dengan ajaran dan akidah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah setan, laknatullah alaihi, dan orang-orang kafir serta orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senang ketika mereka melihat kaum muslimin ikut-ikutan kepada kaum mereka, kepada mereka yang beragama bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Wa la taqtu anka al-yahudu wa al-nasara hatta tattabi'a millatahu. Wahai Muhammad, dan tertahankan Yahud, orang Yahudi tidak akan rela, tidak akan senang, tidak akan bahagia kepada kamu. Begitu juga orang-orang Nasrani, hatta tatta'a millatahum, sampai kamu wahai Muhammad mengikuti billah mereka, mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti gaya mereka, mengikuti gegap gempita mereka, mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'a ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min 'indi ma laka min Allahi min wali wa la nasir. Wahai Muhammad, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, program-program mereka, entertain mereka, ba'da alladhi ja'aka min 'indi, setelah datang kepada kamu daripada pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah datang dinul Islam kepada kamu wahai Muhammad, maka minallahi wali wa la nasir. Di akhir cerita kamu tidak akan mendapat pertolongan dan tidak mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ayat ini bermakna khitab khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian sebabnya untuk kita, sebabnya secara khusus, tetapi kemudian hitamnya buat kita kaum muslimin semua. Maka oleh karena itu marilah kita menjaga, jangan sampai bahwa agama kita ini dikotori dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita belanjakan dari harta-harta kita, semua yang kita kelola daripada penglihatan dan pemikiran serta hati dan perasaan kita, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an, ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله